Oke, ini kita tes untuk lampu sorot atau lampu tembak LED, dayanya 100 watt model RGB. Ini bisa kita kontrol pakai remote ya. Kalau untuk ngebarengin, kita setelah kita setting untuk modenya, kita jadiin satu powernya. Nanti ketika listriknya nyala, dia akan main secara berbarengan. Jadi nggak bisa disetting satu-satu dulu biar jadi bareng, tapi kita setting dulu satu-satu, tapi nanti power listrik dijadiin satu. IP65 outdoor, anti hujan, anti panas. Oke, untuk remote ini bisa kita matiin. Mau nyalain kita tinggal on di sini, on. Mau red kita tinggal tekan red. Nah, red. Kemudian kalau mau jadiin sama bareng, kita tekan modenya dulu. Nah, kalau udah berkedip berarti dia sudah masuk ya. Nah, baru powernya dijadiin satu. Coba Len, powernya Len. Kalau ini kan masih belum bareng, kita power matikan. Nyalain. Nah, nanti dia ketika settingannya sudah sama, dia bakal main secara berbarengan atau sinkron. Oke. Okay.